Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo guys, jadi pada video kali ini aku itu sedang receh, bukan receh sih. Maksudnya aku tuh pengen ketawa-ketawa, sedang seneng, jadi aku pengen cari konten yang lucu-lucu. Jadi pada kali ini aku bakal nge-reaction video atau meme yang ada di Instagram. Ya udah, kita langsung aja masuk ke videonya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ditekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe aku, jangan lupa ditekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video dari aku. Check it out. Munde bangun. Maknya bangun. Kan rusakan TV-nya. TV-nya rusak. TV-nya rusak. TV-nya rusak. Munde, mau kamu kenapa? Ini kenapa lagi? Kucingnya. Munde. Kucing black. Bodoh amat, penting Whiskas jalan. Oke, oke, oke. Ini apa? Motornya mana? Apa ini? Motornya ada dua. Oh, ini bisa gonceng empat. Sempat. Eh, yang bawa siapa? Bakaran. Apa itu? Mana pati kalau di Islam yang dingin pati? Itu panas. Oh, dia lagi fecen sama diri sendiri. Emang terkadang kita harus bicara sama diri. Yang kayak gini juga. Emang terkadang kita harus bicara sama diri sendiri. Yang kayak gitu juga, gimana sih? Inilah Suryat Atmaja, bocah jenius asal Indonesia, memiliki IQ 200 dan menjadi mahasiswa termuda yang lulus di Universitas Waterloo, Kanada di usianya masih 12 tahun. Gila. Enggak kebayang se-stres apa anak tetangganya. Tangga bakalan stres ya kalau kayak gini, bakal dibanding-bandingin terus sama ibunya. Lihat tuh anak tetangga tuh udah sarjana umur 12 tahun, kamu umur 12 tahun masih main layangan. Apa ini? Semesta Brewirayuda Badriani sih, penguasa air, tanah, api, udara, semesta. Avatar The Legend of Aang. Nah, panggilannya Avatar. Beneran. Oh, ini kartu keluarga beneran. Serem banget cara melihat jin yang menempel di tubuh kita. Jika kamu berada di dalam rumah, berdirilah menghadap ke arah kiblat. Tengok ke atas beberapa saat. Pejamkan mata rapat-rapat, baca doa sebisa kamu, dan niat dalam hati untuk mengetahui jin apa yang ada dalam badan kamu. Tarik nafas, lalu pasang doa, tundukkan palmu dengan perlahan, lihat pada bagian pinggang, bagian kiri atau kanan bawah. Seandainya ada jin pada tubuh kamu, dengan membuka mata dengan cara menonton merek jin channel tersebut adalah lilif. Stop ya. Itu jeans, mana jeans? Pasti ada bangga dada. Kong berjumping jumping, anjin 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 banget. Anjin 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 banget. Anjin 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 banget. Anjin 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 banget. Anjin. Pasti ngana bangka dada kok bajamping-jamping anjim 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 banget.
Cimanjimbangan, cimanjimbangan, cimanjimbangan. Anjimanjimbangan. Kalian timnya mana, guys? Kok bajamping-jamping? Tuh komennya. Berkabar mula. Pantat cewana. Tim bale-bale. Ini tim bale-bale lagu TikTok apa bale-bale pemain sepak bola? Tetap kawal bale-bale. Bang, bisa-bisanya tim bale-bale. Nomor 2, emosinya dapat banget. Ini juri masih pemersi. Ngakak besar. Ngakak sedang. Ngakak kecil. Ngakak estetik. Ngakak besar. Ngakak sampai cetirit. Kompas proyek jembatan. Selamat sore Pak, ingin terima kasih sore dengan Bapak. Selamat sore juga Bapak Ranto. Selamat sore Bapak Ranto. Nah, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa ditekan tombol like, comment, dan di subscribe. Dan bagi kalian yang mau tag aku, silahkan di tag aku di IG aku yang ada di link deskripsi di bawah. See you.